disebutkan dalam ayat bahwa surga diwariskan dengan sebab apa yang kalian amalkan, bagaimana dengan hadis bahwa seorang tidak akan masuk surga dengan amalnya? Iya, artinya bahwa seorang itu dia tidak masuk surga dengan amalnya langsung. Maksudnya begini, artinya masuk surga dengan rahmat Allah, dan dia bisa melakukan amal-amal soleh dengan apa? Dengan rahmat Allah. Jadi gak bisa pekerjaan kita, ibadah kita itu udah pasti masuk surga dengan amal kita, gak bisa. Karena apa? Semua berjalan dengan rahmat Allah. Kita bisa melakukan amal-amal soleh dengan rahmat Allah, sebab amal kita dibandingkan dengan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, belum bisa kita bayar. Saya ambil contoh, dua mata ini yang Allah berikan kepada kita, seandainya kita ibadah kepada Allah 100 tahun, belum bisa membayar ini, dua mata. Belum lagi dua telinga, hidung, lisan, hati, akal, kaki, dan yang lain, nikmat yang lain. Belum lagi oksigen, air, dan nikmat yang lain. Belum bisa kita bayar dengan ibadah kita selama 100 tahun. Jadi orang masuk surga dengan apa? Dengan rahmat dari Allah. Adapun tingkatan di surga tergantung daripada amalnya. Walikullin darajatum mimma amilu. Dan ini panjang penjelasannya yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya tentang hadis ini. Wallahu a'lam. Kita mendapatkan uang dari kerja, sebaiknya digunakan buat membantu orang tua atau naik haji. Dua-duanya. Dua-duanya. Artinya, kan membantu orang tua gak menghabiskan uang kita semua kan? Gak menghabiskan uang kita. Dari uang kerja kita setiap bulan, kita sisihkan buat orang tua. Kita sisihkan juga buat menabung untuk haji. Bisa dilakukan dua-duanya. Karena apalagi sekarang antrian haji itu lama waktunya. Tahunan. Sedangkan orang tua kita gak tahu umurnya, apakah dia akan terus atau dia akan meninggal dunia. Sekarang dia masih hidup, kesempatan kita berbuat kebaikan yang merupakan jalan kita menuju surga. Itu perhatikan. Jadi tetap kita berbuat baik kepada orang tua, gak akan menghabiskan harta kita, gak akan menghabiskan harta kita. Justru dengan kita berbuat baik kepada orang tua, memberikan nafkah kepada orang tua, pasti gak diganti oleh Allah. Pasti gak diganti. Pasti kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dalam surah Saba Allah berfirman, apa saja yang kamu infakkan pasti akan diganti oleh Allah, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Yang kita berikan, mungkin dengan kita memberikan kepada orang tua, memberikan nafkah, Allah akan mudahkan kita untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Paham? Bagaimana kalau kita melihat orang bahwa itu pemahamannya khawarij? Ya kita gak bisa menilai orang itu kecuali kalau dia sudah menyampaikan keyakinan dalam bentuk lisan atau tulisan. Kalau zahirnya kita gak tahu. Sama dia berjenggot juga, dia ruku dan sujud, dia sholat berjamaah. Tapi yang jadi masalah, pernah gak dia sampaikan bahwa dia mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar? Atau dia mengkafirkan penguasa? Atau mengatakan orang yang berbuat dosa besar dari kaum muslimin kekal dalam neraka? Baru kita bisa nilai bahwa dia khawarij dengan ucapan lisannya atau dengan tulisannya. Tapi kalau zahirnya kita gak bisa menilai dia. Bagaimana kalau waktu saya habis untuk kerja? Ini bagaimana? Ya, ini yang terbanyak deh kaum muslimin. Kerja, kita wajib mencari nafkah. Buat istri kita, buat anak kita, buat keluarga kita. Tapi sekedarnya jangan dihabiskan waktu buat kerja. Kita kan wajib membagi waktu. Waktu kita buat ibadah kepada Allah, buat munajat kepada Allah. Waktu kita
buat membaca buku, waktu kita baca Al-Quran, waktu kita buat nuntut ilmu, waktu kita buat sholat berjamaah, waktu kita buat istri kita, buat anak kita, buat orang tua, harus kita bagi waktu itu. Kita yang harus pandai membagi waktu. Jadi jangan larut dalam pekerjaan, jangan. Jangan kita juga dibisiki oleh setan. Kalau kita enggak kerja seperti ini, kita pasti enggak makan. Dari mana? Rezeki sudah dibagi oleh Allah. Cari pekerjaan yang mudah untuk kita kerjakan sebagaimana para ulama. Para ulama, mereka sibuk dengan akhirat. Sibuk dengan akhirat. Mereka juga punya istri, punya anak, punya orang tua. Manfaat semua hidupnya mereka, waktunya barokah. Tapi kita ini sudah disibukkan dengan dunia, habis waktu kita. Sudah kerja di kantor, pulang ke rumah, bawa pekerjaan lagi. Ini jangan, bawa pekerjaan di rumah, jangan. Kerjakan di kantor sampai selesai. Jangan bawa pekerjaan di rumah, karena di rumah ada pekerjaan lagi yang harus kita kerjakan. Untuk ibadah kepada Allah, untuk baca Al-Quran, untuk baca buku yang bermanfaat, untuk istri, untuk anak. Habis waktu kita. Jadi antum jangan disibukkan. Sama kadang-kadang orang juga, ya, sudah sibuk di kerjaan, dengan telepon, dengan segala macam. Di rumah, begitu lagi. Habis waktu dia. Kesian dong istri sama anak, gak diajak ngobrol. Yang diajak ngobrol orang lain, terus telepon, gak pernah berhenti. Habis waktu dia. Kadang-kadang teleponnya dia lebih lama daripada waktu ibadahnya dia kepada Allah SWT. Lebih lama dari waktunya dia baca Al-Quran. Makanya gak mesti antum jawab semuanya telepon itu. Gak mesti SMS jawab. Yang penting aja, para ulama seperti itu waktunya. Bermanfaat bagi mereka itu waktu itu. Kita ini waktunya sudah habis sudah. Dengan segala macam pekerjaan dunia. Bagaimana kita menghasilkan waktu di dunia, sedangkan orang tua kita menginginkan kita sukses di dunia. Jelaskan dengan buku ini, untuk menjelaskan sukses yang hakiki, yang abadi. Sukses itu nanti di akhirat, bukan dunia. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing gitu. Ya, saya ada baru nulis buku, tapi ini belum beredar bukunya, baru. Dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Jadi kasih tahu itu supaya jangan ngejar dunia. Dunia jelek dari bangkai kambing. Yang kita cari apa? Akhirat, bukan dunia. Dunia enggak ada harga apa-apa. Jadi orang-orang tua ini belum paham. Karena kehidupannya materi, orang tua itu kehidupannya apa? Materi. Kehidupannya supaya anaknya nanti dia enggak susah. Padahal dengan kita ibadah kepada Allah, antum nuntut ilmu di pondok, enggak bakal susah. Kenapa? Orang yang paling bahagia di muka bumi, orang yang menuntut ilmu syar'i, Al-Quran wa Sunnah, Pak. Paling bahagia di muka bumi. Dijelaskan oleh Imam Nuqayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Orang yang paling bahagia di muka bumi, orang yang menuntut ilmu syar'i, paling bahagia dia. Kalau akhirat, pasti kalau dunia pasti dikasih. Yang belum pasti kita akhirat. Dunia rezeki dibagi oleh Allah semuanya. Yang kita cari akhirat. Anda melihat para nabi, para sahabat, apa mereka gak makan? Makan mereka. Mereka punya istri, mereka punya anak, para sahabat juga demikian. Tapi mereka hidup waktunya habis untuk ibadah kepada Allah. Rezeki pasti dikasih Allah, pasti. Antum lihat di mukadimah buku ini, saya bawakan satu hadis. Dua hadis bahkan saya bawakan di mukadimah buku waktu ini. Kata Nabi apa? Allah berfirman, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amlak sadraka ghinan wa asuda faqra. Wa illam taf'al, mala'tu yadayka syughla wa lam asuda faqra." Wahai anak Adam, habiskan waktumu semuanya, kata Allah, untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Wahai anak Adam, kata Allah, habiskan waktumu untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Dan aku akan tutupi kamu dari kefakiran. Kalau engkau enggak lakukan, kamu sibuk dengan dunia, maka akan isi dadamu dengan apa? Dengan kesibukan. Dengan banyak urusan. Walam asudda faqr, aku enggak akan tutup kefakiranmu, tetap fakir dia. Meskipun dia sudah banyak harta, tetap dia fakir. Makanya ingat nasihat Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, penuhi waktumu untuk ibadah kepada aku. Penuhi untuk ibadah, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqr." Jadi kalau jangan diharap kalau kita nuntut ilmu, kita pasti fakir. Kalau nuntut ilmu di pondok, kita pasti fakir. Tidak. Justru kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Karena apa? Kita enggak mengharapkan sesuatu dari manusia.
Antum belajar di pondok, antum belajar untuk ilmu syar'i, antum jadi orang yang paling kaya. Kenapa? Kita enggak mengharapkan sesuatu dari manusia, kita mengharapkan kepada Allah. Dan Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita dengan lebih baik daripada apa yang diharapkan dari manusia. Apa kita berdakwah kalau kita belum paham? Ya belajar dulu. Tapi paham seluruhnya enggak mungkin. Kita dengan ada ilmu, antum belajar di pondok sampai lulus, antum ada baca kitab-kitab, antum juga masih belajar dengan para ustaz, antum dakwah dengan apa yang antum mampu di desa-desa, banyak yang butuh dakwah kita. Daripada orang-orang yang enggak punya berilmu, kita ada ilmu sedikit sampaikan. Mulai dari kitab Usulus Salatsah. Atau yang lainnya.